Dan untuk itulah saya coba untuk mengikuti kelas inspirasi, dalam arti berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, apa saja itu TIK, ya kan? Tidak sekedar hanya main, tapi juga ada peluang untuk menciptakan game, ada peluang untuk membuat game dan sebagainya. Dan mudah-mudahan ini akan banyak manfaatnya untuk anak-anak kita dalam rangka menjadikan anak Indonesia yang mandiri, ya kan? Pesan-pesan untuk ikut kelas inspirasi Bekasi 3 ini sangat menyenangkan, seru. Terus kedua, menantang ya. Jadi kita gimana caranya mengeluarkan skill dan keahlian kita untuk mengajarkan atau berbagi inspirasi apa yang mereka cita-citakan dan apa yang kita punya untuk mereka mengetahui. Ini apa? Yang ngacung duluan, apal bahasa Inggris, apal. Ngacung dulu dong. Dan di sini bukan saya yang terinspirasi, malahan bukan mereka yang terinspirasi, tapi malah saya sendiri yang terinspirasi sama anak-anak di sini, karena harusnya banyak dari diri saya harus banyak bersyukur dan di sini saya lebih banyak mendapatkan manfaat, buat saya lebih termotivasi untuk berbagi lagi pada teman-teman yang lain. Kesannya itu luar biasa melihat teman-teman yang begitu semangat, di mana relawan-relawan itu berguguran dari yang tadinya 13 orang jadi 9 orang, tapi masih tetap semangat. Nah, untuk pesannya, ditingkatkan jumlah peserta-peserta SD di pinggiran-pinggiran Bekasi untuk ikut kelas inspirasi bagi para relawan, inspirator, fotografer, fasilitator, dan panitia tetap semangat untuk mengadakan kelas inspirasi berikutnya. Seru hari ini, crowd management untuk anak SD itu, aduh, bener-bener dahsyat lah gitu. Kesan-pesannya untuk hari ini, semoga anak-anak tetap sekolah sampai tingkat sarjana, sampai tingkat S2. 100 tahun kita merdeka, 2045, kita pengen Indonesia lebih maju. Kesan dan kesan saya mengikuti kelas inspirasi yang sudah ketiga ini di Bekasi, benar-benar sangat luar biasa. Untungnya sih saya udah punya pengalaman, jadi sudah bisa menghandle anak-anak yang nangis lah, yang berantem lah, yang pukul-pukulan, yang gulat-gulatan. Alhamdulillah saya sudah bisa menanganinya, dan itu sangat-sangat menginspirasi buat saya. Luar biasa hari ini, buat saya itu menjadi pengalaman pertama untuk bisa mengajar dan mengenali bagaimana pola atau tingkah laku atau aktivitas anak-anak SD seperti apa. Sangat-sangat luar biasa, dan harapannya apa yang tadi kami Kakak Inspirasi Bekasi 3 sampaikan bisa menjadi motivasi buat adik-adik. Gimana caranya ya? Artinya apa ya? Lagi ngapain tuh? Tapi kasih tahu kenapa? Kok bisa? Ya tapi kenapa?
Sir. Tiada duanya. Menyenangkan sekali. Luar biasa. Terus termotivasi. Lanjutkan dia. Racun. Artinya saya mungkin kecanduan